Sekolah yang aneh, terlalu banyak peraturan, tapi tidak apa, aku menyukai hal yang menantang. Kamu pernah baru ya? Pas hari saya ngajar jam pertama di kelas kamu, hari saya antar. Tangan udah PR. Betul ya, Uma. Ah, jalan apa penyari PR sih? Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Kita ulang ada absen ya hari ini. Perkenalkan, nama saya Angga Ardiansa. Aku merasakan firasat buruk tentang anak baru itu. Dan ternyata firasatku berkata benar. Tunggu dulu, tidak bisa begitu. Aku mencoba solusinya juga. Solusinya akan susah, ini akan menuai kontroversi hati. Jalan yang lain. Kalau begitu, pakai cerita. Rafael, bagaimana? Siswa yang melanggar sudah dicatat, seperti biasa, beserta buktinya. Ditambah satu hal yang menarik. Angga Ardiansyah, anak baru itu, ternyata memiliki hobi menyontek. Bahkan, dia bilang secara terang-terangan di depan kelas. Kalau begitu, musnahkan saja. Psikopatisasimu, Sosa. Selama bukti dan kalkulasi keburukan hati belum ada, deportasi tak dapat dilakukan. Ya ampun, kalian ngomong apa sih, Kak? Tinggal ikuti prosedurnya, kan? Soal nyontek kita serahkan aja pada guru, karena kita nggak bisa ngambil bukti saat ulangan. Ya kan, ya kan? Tapi masalahnya, dia menyontek dengan trik-trik yang tidak umum digunakan. Bahkan, dia menggunakan gunting, benang, dan kertas stiker. Tampaknya kasus Angga ini perlu penanganan khusus. Baiklah, karena sudah mau masuk waktu sekolah, kita akhiri dulu. Baik, Bu. Wah, ini meja baru ya? Mana aku tahu. Ada pengumuman apa? Halo teman-teman, perkenalkan. Aku adalah Trixner. Sang pejuang kebebasan. Rian, kau. Hah? Kepala sekolah lagi bercanda ya? Mungkin aja. Tenang saja, jangan takut. Aku adalah teman kalian. Musuh kalian adalah sekolah ini, terutama pada sistem sekolah. Mereka semua adalah pembunuh intelektual. Kalian telah menyaksikan sendiri sekolah ini menghengkang kalian. Menggunakan mata-mata untuk mencatat semua kesalahan kalian. Kalian telah menyaksikan semua ini, tapi kenapa kalian diam saja? Apakah kalian juga setuju dengan itu? Tiada negara kita, terlalu banyak pelanggaran di sana-sini. Korupsi, pemerintah tidak becus dan kepentingan politik yang biadab. Ini semua akibat pendidikan yang mereka buat sendiri. Kita dipaksa menguasai semua mata pelajaran, kreativitas kita disumbat. Semuanya hanya ditentukan oleh nilai. Tak heran, banyak berbuat curang. Mungkin kalian pernah mendengar suatu kutipan dari Albert Einstein bahwa semua orang adalah jenius. Namun apabila engkau menilai seekor ikan dari kelompok membaca pohon, maka dia akan menjalani seumur hidup dengan mempercayai dia bodoh. Apa kalian tidak sadar beberapa dari kami yang kalian lakukan seperti itu, memaksa melakukan sesuatu tanpa sadar kelompok kami, membuat kami merasa bodoh dan tidak berguna. Kepada para guru, Anda berdiri di hadapan siswa yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang berbeda-beda. Tapi, memperlakukan mereka dengan cara yang sama.
untuk memenuhi kriteria yang kalian ajak. Kemudian, Anda menyalahkan dan memarahi mereka hanya karena kemampuan mereka. Apakah Anda masih pantas bangga menyebut diri kalian buruk? Sadarkah kalian bahwa semua sistem pendidikan yang diterapkan ini adalah alasan kenapa banyak orang buruk yang kalian itu? Apakah kalian akan kembali diam kali ini? Apakah kalian hanya pasrah seperti hewan ternak yang digiring ke penjagalan? Oleh karena itu, bergabunglah denganku. Sebuah perubahan dari kelompok kecil yang punya kemauan. Mulailah dari hal kecil. Biarlah hak kalian. Pada akhirnya, masa depan akan jadi milik kita. Hidup belajar. Apa tidak kelebihan begini? Tidak. Bahkan ini masih baru mulai. Semua terserah padamu, leader. Hal yang kurencanakan akan terjadi. Permisa, terjadi teror di sekolah di Indonesia yang baru-baru ini terjadi sangat mengkhawatirkan pemerintah. Teror ini hampir terjadi di seluruh Indonesia bagian barat. Pemerintah setempat terpaksa mengadakan libur. Juwita, apa tanggapan siswa tentang teror ini? Pasca kejadian itu, kota yang terlibat meliburkan sekolah-sekolah selama 2 minggu. Bukan hanya sekolah kami yang terkena teror itu, tetapi banyak sekolah lain juga yang terkena teror itu. Tentu saja siswa hanya tertawa karena mendapat libur. Bagi lembaga pendidikan dan sekolah, ini adalah ancaman. Para pelajar bisa saja tidak patuh pada aturan, serta melawan guru. Dan bagi mereka, netra, itu adalah ancaman. Setelah diprovokasi, apa yang akan terjadi jika identitas netra terkuak? Sumpama, Dexter benar-benar menjadi ancaman bagi netra. Tetapi aku tahu, Dexter hanya menggertak. Apakah kalian tidak merasa Dexter itu mirip dengan Futaki? Ya, pandangan mereka benar-benar mirip. Tapi, dia kan sudah dimintai keterangan dari polisi. Apalagi kalau emang dia, pasti dia udah tertangkap. Apa yang kau harapkan dari anak seorang pejabat? Mungkin nasib benar. Sekalipun pandangan mereka sama, tapi kenapa harus dengan cara yang seperti ini? Dengan semua yang dia miliki, dia dengan mudah dapat mengutarakan pandangannya. Apalagi dia itu adalah anak seorang menteri pendidikan. Kalaupun dia trickster, sangat bodoh jika dia meninggalkan jejak. Waalaikumsalam. Sorry, tadi kesasar. Setelah 2 minggu, sekolah kembali diadakan, tetapi tanpa adanya upacara. Para murid terlihat seperti tidak ada pengaruh dari trickster. Dan para guru masuk ke kelas-kelas untuk menjauhkan kami dari pengaruh trickster. Pagi semuanya, anak-anak. Pagi. Orang seperti Trickster itu merupakan salah satu dari perusak maha bangsa. Jadi jika ada guru-guru yang salah sama kalian, mohon dimaafkan. Ibu mohon kerjasamanya. Cik, pencitraan. Iya tuh, bilang gini aja kali. Bacot dijaga, kurang keras. Hai Kak Lia, lama gak jumpa. Aduh, jangan kalau gak keras. Hai Kak Intan. Tidak maafin Musep, rasanya kamu jarang dia buat salah. Hah? Mungkin aku buat salah pas kamu melihat.
Oh, gitu ya. Bangun ya. Nggak pulang nggak? Ini mau pulang kok. Iya ya. Oh iya, Seth, kamu buat pelanggaran buat tahu identitas Netra kan? Ngomong apa sih, seru amat. Bosennya. Boleh duduk di sini enggak? Boleh. Sendiri aja, Pak. Cuek amat nih kakak. Kalau emang mencurigakan, catat aja. Kamu kan netra. Dia tahu kamu netra. Kalau dia tahu kamu netra, ada kemungkinan juga kalau dia tahu semua netra. Ini pasti karena kamu ceroboh. Sudah. Kita harus lebih berhati-hati sekarang. Maaf, Pak. Kau sudah membaca pesan itu kan? Hah? Apa-apaan ini? Biarlah ke anak yang berkacamata itu. Hempaskan bukunya, hadiah Rp50.000. Ya, tidak ada salahnya dicoba. Apa-apaan ini? Apa? Selamat, kamu berhasil. Hadiahnya di bawah bangkumu. Baiklah. Tolong ambil tas yang ada di depan gedung belakang. Bawa tas diri itu ke gedung belakang. Setelah taro, bilanglah 490 jam. Hadiah direkrut menjadi Tristan dan hadiah sebesar Rp200.000. Wah, keren. Atur waktu 90 jam. Kamu berhasil. Ambillah uangnya di kursi samping gedung belakang. Baiklah. Padahal dia yang salah.
pasti. Siapa ini? Aku tidak mau bermain. Bagaimana aku mempercayaimu? Aku sudah seperti kona. Jam, kau ada waktu? Ada apa? Sebenarnya, aku adalah Netra. Tanpa kau bilang kayak gitu pun, aku sudah tahu. Lalu apa kau ingin menemukanku untuk tidak mencontek lagi? Itu tidak mungkin. Sebenarnya, aku punya masalah dengan itu. Tapi, cara menghubungi seorang itulah yang menghubungi. Mari kita buat taruhan. Jika kau mengetahui cara mengeteku, aku akan melakukan apapun itu, termasuk angkat kaki dari sekolah ini. Tetapi jika tidak, sudah teman-temanmu yang tidak mengikuti itu lagi. Baik. Aku akan menyeretmu ke dalam masalah. Kapan kamu akan mengakhiri permainan ini? Baiklah. Mari kita akhiri ini. Hah? Kenapa tiba-tiba? Kau bercanda? Tidak. Sekarang aku sadar. Kita hanya kumpulan bocah yang menarik. Kita saat ini melakukan hal yang besar. Namun, pada kenyataannya, tidak semudah itu. Dunia ini terus berputar. Perhatian masyarakat akan terus berubah sesuai dengan tata kehidupan. Dan juga, sepertinya polisi sudah menemukan jejak kita. Mungkin kamu benar. Mari kita akhiri ini. Sesuatu yang besar dapat terjadi kerana ada sesuatu yang kecil. Kita tidak akan mundur. Tentu tidak. Mungkin nanti aku akan tertangkap seperti itu. Mulai sekarang, aku akan melakukannya sendiri. Satu minggu setelah itu, ulangan tengah semester dimulai. Sebelum ujian, di grup kelas masing-masing, banyak disebarkan kunci jawaban. Dan itu adalah aksi kedua dari Trickster, yang bertujuan untuk membuat semua siswa mendapatkan nilai 100. Tentangku. Tentu saja aku tahu, soalnya kamu yang mengajariku cara mencontek. Sebenarnya apa yang membuatmu lupa? Buang di sini ketahuan gak ya? Sebenarnya tadi aku nyontek juga sih. Padahal dia yang mengajari cara mencontek. Begitulah ceritanya. Pikiranku terus tersugesti untuk melakukan pemenolannya. Sehingga aku pun melupakannya. Ya, terlepas dari itu, kurasa kaulah yang menang sekarang. Sekarang itu saja. Kau ingin menyeretku ke dalam masalah ini kan?
aku siap dikeluarkan dari sekolah ini. Bukan itu maksudku. Aku memang akan menyeretmu dalam masalah, karena kau akan bergabung denganku untuk menghadapi Trickster. Sejak kapan kau jadi lunak begini? Jangan salah paham. Posisimu sekarang seperti penjahat yang dibebaskan, karena telah menolong polisi menangkap penjahat. Iya, aku tahu. Halo? Apa? Iya, saya akan ke sana. Iya, baik. Trickster sudah bergerak. Joseph, dia tahu sesuatu. Apa? Beritahu aku. Tidak perlu. Aku mengikuti kalian sejak kecurigaan kepada kalian dan Trickster. Aku juga yang mengirimkan pesan padamu, Dian. Pesan dan yang kutaki adalah Trickster. Aku sedang mencurigai pada Daniel. Jadi, aku memutuskan untuk membuktikan dugaanku. Aku berpura-pura jatuh mengenai Daniel. Dalam kesempatan itu, aku menaruh laca ke dalam kaki Daniel. Laca itu merupakan tangan kunci, jadi dia tidak melihat. Sehingga, aku memutuskan untuk melihat ke tempat itu. Dan ternyata dugaanku. Tak lama kemudian, aku pun mengikuti pesan padamu karena sejak dulu. Jadi memang si anak menteri itu pelakunya? Ya, menurut apa yang ada memang begitu. Baiklah, kita akan interogasi dia besok. Baik, Bu. Hari ini saatnya. Hei, kenapa sekolah tidak ada orang? Bu, tidak ada satu murid pun di sekolah. Apa? Sekarang kami bolos sekolah. Dengan begini, apakah kau akan mengeluarkan kami bolos sekolah? Apa? Sekolah sekarang? Apa mau? Sepertinya Anda memang tidak mendengarkan kami. Kau pikir aku takut dengan status semua menteri? Anda pikir kami takut dengan kebijakan Anda ya semena-mena? Siapa dalam balik ini? Rasa itu pertanyaan yang percuma. Sudah aku duga, Trickster. Tapi ingat, jangan macam-macam. Saya tidak ragu untuk mengeluarkan kalian dari sekolah ini. Benarkah? Kalau begitu, dengan senang hati kami akan menerima hal itu. Kenapa? Anda tidak bisa, kan? Karena jika hal itu terjadi, akreditas sekolah akan jatuh. Kepala yayasan pasti tidak akan menjatuhkan hal tersebut. Seberapa jauh Trickster sudah mendukung mereka? Namun, aku lebih memilih mendukung mereka daripada sistem pendidikan yang sekarang ini. Saat itu, dia berpikir, itu adalah yang terakhir, dan rencananya akan 100% tercapai.
kamu tuh gak bisa seperti kakakmu. Jangan melakukan hobimu terus, berprestasilah seperti kakakmu. Kita ini dari keluarga terpandang. Itu adalah kisah saat Daniel dan Karina SMP. Dulu, Daniel hanya berpikir apa, untuk menjadi anak pintar dan dibanggakan orang tua. Aku kan mau menjadi penulis seperti Karina. Dia mempunyai hobinya. Nah, itu kan bisa kamu lakukan kalau kamu sudah tamat kuliah. Mulai dari sekarang kan kesempatanku lebih besar, Bu. Ini masih kecil juga. Tahu apa sih? Saat itu, Daniel masih berpikir. Kamu asik bermain saja. Ranking terakhir. Tidak patut. Kayak kamu orang dari hobimu. Hingga contohilah kakakmu. Daniel menyadari bahwa dialah salah satu orang yang bodoh. Saat Daniel kelas 2 SMP, ibu dia membawa Karina pindah. Dan dia ditinggalkan bersama nenek kakeknya. Dia tidak pernah diperbolehkan melihat Karina. Hingga suatu ketika, dia libur semester SMA. Dia memberanikan diri untuk kesana sendirian. Dan dia menemukan Karina dalam kondisi yang menyedihkan. Daniel pun marah sejadi-jadinya. Lalu apa? Itu adalah akibat karena kamu tidak patuh kepada orang tua. Jawaban ibu sungguh menyayat hati. Hingga Daniel bertekad membalas dendam. Dan Daniel bertekad membawa Karina bersamanya. Daniel pindah ke SMA yang sama dengan Karina. Hingga Daniel membuat rencana ini. Bagaimana? Bu, belakang masih menengkan. Saya sudah telah memadam dan polisi. Mungkin izin abang akan datang sebentar lagi untuk mencari apakah masih ada abang di sini. Kemungkinan ledakan itu disebabkan oleh Kristen. Bu, beta ledakan ini bahaya sini, tapi hampir sudah kota. Haha, rencana aku berhasil. Polisi. Daniel Fitaki, kami tetapkan Anda sebagai tersangka atas kasus Trickster. Akhirnya aku menang. Keadilan pasti akan tergerakkan. Jadi itu rencana kami. Itu kan adanya Daniel. Menurunkan ibu kami dari jabatan menteri pendidikan.
sikap awan di sore hari, menikmati senja bersamamu, melangkahkan kaki bersamamu. Than a fighter, cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding, and I never had someone to come home. Oh, nah, I'm so used to shit. Love only left me alone, but I'm at one with the side. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. For favors, my whole life I felt like a burden. I think too much and I hate it. I'm so used to being in the wrong. I'm tired of caring. Loving never gave me a home. So I sit here in the silence. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your vibes. Can't show me there's no point in trying. I'm at one, and I've been silent for too long. Mungkin sebenar, sekalipun pandangan mereka sama.
kenapa harus dengan cara seperti itu? Dengan semua yang dia miliki, dia dengan mudah dapat mengutarakan tindakannya, pandangannya. Haha, baca ternyata. Ya iya, dalam. Bagaimana aku mempercayaimu? Kalau dia tahu kamu Nesra, ada kemungkinan juga kalau dia tahu semuanya Nesra. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Apa maksudnya? Kamu canda ya? Bukan itu maksudku. Aku memang akan menyeretmu ke dalam masalah. Karena aku akan ajak kamu. Apa? Ya aku senyum di sekolah. Aku mengikuti kalian sejak kecurigaanku berkelakar. Apa nih? Ya. Coba lihat yang adegan Anda, siapa Norani terus. 1, 2, 3. Kenapa? Anda tidak bisa kan? Karena jika hal itu terjadi, agresivitas sekolah akan jatuh. Sumpah. Namun tidak. Kita, namun aku lebih memilih mendukung Dale. Nih kan ada 1, 2, 3. 3. Hai. 3. Suara apa itu? 2, 3. Aku suara 4, 3. Aku mengikuti kalian sejak kecil kepada kalian. Aku juga yang mengikutkan pada kalian. Aku mengikuti kalian sejak kecilkan kepada kalian. Aku juga yang mengikutkan pada kalian. Aku juga yang menginginkan pada kemudian. Aku mengikuti kalian sejak kecurigaanku pada kalian dan aku juga yang menginginkan pada kemudian. Pesan dan yang besar seperti ada. Sebentar nih, gara-gara tunggu. Sabar. Baik, jangan tinggal. Baik. Kalau begitu.
mahasiswa malah kok dibuat di sini dia. Kepatisasimu sosok. Dia menyontek dengan trikir yang tidak umum digunakan. Bahkan dia menggunakan gunting, benang, dan kertas stiker. Roni Salsa. Ini adalah aksi terakhir kita. Kemarin kita telah mendapatkan beberapa orang yang telah menaruh kepercayaan kepada Trickster. Apa yang akan kau lusa, kita akan melakukan pelanggaran masa. Dengar, ini adalah aksi terakhir kita. Kemarin kita telah mendapatkan beberapa orang yang telah menaruh kepercayaan kepada Trickster. Halo? Dengar, ini adalah aksi terakhir kita. Kemarin kita telah mendapatkan beberapa orang yang telah menaruh kepercayaan kepada Trickster. Apa yang kau lakukan? Lusa, kita akan melakukan pelanggaran massal berupa bolos. Sebenarnya sekolah. Dan begitu, polisi akan datang ke sekolah dan aku akan ditangkap sebagai pemicu. Dan ini akan menjadi kisah terakhir. Aku akan menurunkan kepala sekolah dan ibu kita dan juga ketnya. Kapan kamu akan mengakhiri? Iya. Tidak boleh. Tidak apa? Sudah. Bentar. Tiga. Ya, sekarang aku sadar SMA 1 ini sangat bagus. Kok yang bawa kau?